Oke, kembali lagi bersama Simin di Minecraft Survival episode pertama. Kemarin saya telah membuat ini rumah pertama yang jelek ini. Ya baguslah, bagus. Cukup bagus menurut saya. Sekarang saya akan membuat semi otomatis farm. Oke, karena sudah mau malam, sebaiknya saya tidur dulu. Oke, tidur dulu. Oke, sudah pagi, mantap jiwa. Ini saya buat sendiri karena kemarin bosan, saya langsung buat tempat mining ke sana. Saya buat tempat mining, lalu saya membuat ini sudah saya rapikan. Wah, bagaimana rapi? Ini gue kemarin eksplorasi ke sana, menemukan ini apa, sugar cane, rose wood, dan ini barang-barang yang untuk membuat farmnya sudah saya siapkan. 2 ember air, ya sebentar, kita taruh ini dulu. 2 ember air, 8 piston, redstone secukupnya, repeater, tapak besi, dropper, fence, dan button. Ini yang perlu kita dapatkan untuk membuat farm semi automatic. Oke, saya akan membuatnya di sini. Oke, dengan karena gue sudah menghitungnya, saya akan membuat kelebaran 8, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sini. Tenang aja, barang-barangnya sudah saya siapkan pas di off kamera. Saya no cheat ya. Gue enggak nge-cheat. Beneran. Kalau lo enggak percaya ya sudah. Ini buktinya gue enggak nge-cheat. Salah-salah. Enggak nge-cheat kan? Enggak nge-cheat. Beneran, gue main jujur. Oke. Mungkin saya akan buat di sini. Oke, ini untuk penanda saja. Saya rapikan dulu. Oke, sembari merapikan, bisalah ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia survival ini. Nanti menurut saya tidak perlu menunjukkan bagaimana saya mendapatkan barang-barang ini. Mungkin akan saya langsung upload saja channel ini, survivalnya langsung ke pembuatan saja ya. Tenang saja, aku nggak nge-cheat kok. Barang-barangnya sudah saya siapin. Tapi kalau misalnya komen mau nyari barang-barangnya juga di apa namanya, record, ya komen saja di bawah. Kalau ada yang komen ini loh, channel yang subscribe masih berapa. Oke lah, mantap. Oke, sini atasnya. Dan plank, kita butuh plank. Oh iya, di sini ini kita butuh ini. Saya butuh ini untuk menyangga atas sini. Kita sangga dengan oke. 4 8 ke samping seperti ini. Sip. Oke, ini sudah mantap. Lalu ambil piston bawahnya, taruh piston. Aduh, salah. Oke lah, sini lubangin dulu aja. Oke, mantap. Oke, saya juga minta maaf video kemarin itu apa namanya, kepotong survival episode 0. Nah, tidak masalah kan. Oke, seperti ini sudah cukup dah, mantap. Saya taruh plank ada 3 sini. Oke, cukup dah, cukup dah. Oke, saya ini belakangnya di
apa namanya, bolongin. Capek guys ngumpulin apa namanya nih barang-barangnya ini, ya ampun capek banget beneran masuk sana. Tapi kan ini survivalnya tuh gue rubah dikit gitu biar cari resource-nya tuh agak enak gitulah, cari barang-barangnya itu agak enak, tentunya gue naikin dah. Oke, hop, mantap. Oke, kita bolong ini dulu. Oh iya, kenapa saya membawa 2 ember air? Karena untuk ini 2 ember air kan cukup. Oke, oke. Nah, seperti ini. Ambil lagi. Oke. Karena ini sudah saya siapkan. Aduh, gue lupa. Dulu. Selanjutnya kita harus mengaktifkan apa namanya ini? Pistonnya dulu. Oke, pistonnya harus kita aktifkan. Saya lihat ini, resource pack-nya agak error sebenarnya. Kapak besi menjadi cangkul besi. Wow, it's amazing. Oke. Mantap jiwa. Oke, kita aktifkan dari sini. Saya aktifkan dari sini saja. Oke, mantap. Repeater. Hop. Seperti ini. Redstone. Oke. Mantap jiwa. Oke, seperti ini. Bagi yang mau buat, oke mantap. Oh iya, itu kan gue sudah dapat sugar cane dari sana itu, lokasi yang ada di mana ya tadi, nggak salah di sana itu. Mungkin selanjutnya kita akan membuat apa namanya sugar automatic sugar cane ya. Oke, langsung aja nanti. Oke. 4 1 2 3 Oke, 4 semua pokoknya. Seperti ini. Oke, mantap. 1 2 3 4 Oke. Nanti didalemin. Oke, mantap. Ini biarin sini aja nanti. Kita hilangin sekarang ini buat nandain aja. Oke. Oke, mantap jiwa. Sini 4 1 2 3 4. Oke. Mantap. Mantap jiwa. Oke dah, fix. Ini dirtnya udah fix. Sekarang saya harus membuat sampingnya. Oh ya, pakai batu aja. Karena saya tadi sudah menyiapkan batu. Harus, kalau Anda ingin menjadi, katanya Bang Kiro Diamond, kalau ingin menjadi pro, belajarlah dari yang pro. Itu ya. Tapi gue nggak tahu harus belajar dari siapa. Oke. Mantap jiwa, mantap. Oke dah, oke. Ini mungkin ini saja dah. 2 aja ketinggiannya. Apa? Ya, tingginya 2. Tinggi apa namanya? Pagernya, pagar. Tinggi tembok, temboknya 2. Oke. Duh, ngopo tadi. Oke, tingginya 2 saja. Ini. Enggak sama dia. Oke, bentar. Oh, sip.
sih. Kalau di Violora SMP punya gue, atasnya gue tutup, tapi yang ini biarin aja terbuka dah. Buat apa ditutup-tutup? Oke. Oh ya, tips bila ingin membuat sesuatu, harap siapkan ini bed. Oke, mantap. Gue juga udah siapin ini untuk nanti. Sip, mantap. Mantap lah. Oke. Sekarang bagaimana ini? Fence untuk apa? Fence penanda ini kita taruh di sini ya, tengah-tengahnya sini aja ya. Ini sama sini. Oke. Mantap. Lalu tadi chestnya mana? Ini. Karena ini mungkin sudah mau malam, tidur lagi aja dah. Oke, mantap jiwa. Itu rumah gue. Bagus kan? Mantap jiwa. Oke, sudah pagi lagi. Taruh chest di sini. Lalu taruh dropper, dua dropper. Oh iya, kalau gue pakai dua dropper. Ini untung gue bawa iron. Mantap jiwa. Oke. Salah kan? Salah, ntar. Kita harus buat chest dulu. Saya harus buat chest. Chest itu paling penting untuk membuat iron. Oke, mantap jiwa sekali. Oh iya guys, siapa yang mau masuk Violora SMP, silakan apa namanya, nanti cek link di deskripsi. Itu link FB-nya Bang Eras Dureus, ya, leader dari Violora SMP. Boleh di apa namanya, di PM kalau Anda ingin masuk. Kalau ini ada yang nonton tapi oke, kalau yang nggak ada yang nonton ya syukuri apa yang ada. Oke, mantap. Seperti ini. Sip, kita ambil, saya ambil ini dulu dah. Oke, saya tutup ini. Hop, tutup. Aduh. Hop, sip. Seperti ini. Oke, mantap. Ini pakai kaca aja dah. Oke, kita ambil kaca dulu. Kita ambil kaca dulu guys. Ambil kaca di ini, ada kaca. Ini ada enggak? Enggak ada. Ini. Oke, ada banyak. Mantap jiwa. Oke. Pakai kaca aja biar lebih apa namanya, epic, epic dah, epic, biar lebih epic. Oke, ini salah. Pakai ini aja. Oke, mantap jiwa sekali. Pakai kaca yang ini aja dah. Oke, mantap jiwa, ini sudah jadi. Sekarang kita saya tinggal aktifkan apa namanya ini, pistonnya. Oke, di sini saya kasih bed button tadi. Barang-barang sudah disiapkan dengan rapi men. Oke, 1 2 3 4, lalu ambil repeater, ambil repeater ini taruh sini. 1 2 3 4 5.
678. Oke, salah nih, salahan. Oke. Sip. Mantap, coba kita nyalakan. Oke, guys, coba dinyalakan. Boom. Oke, coba. Oke, berhasil. Kan dipakai lever dulu aja. Oh iya, harus pakai lever ya, nggak bisa pakai button. Bisa ya, bisa pakai lever aja dah, enak pakai lever. Buat lever apa? Oke, stone sama stick. Gue menggunakan lever seperti ini. Mantap, ganti aja. Hop, boom, mantap jiwa. Di sini tinggal diisi apa namanya, air secukupnya, secukupnya, sampai jangan penuh. Ini bawahnya aja seperti ini, ambil lagi. Oke, bentar. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke. Oke, sudah fix, tinggal ditutup menggunakan stone saja. Saya menggunakan stone. Anda terserah ingin menggunakan apa. Bagus stone menurut saya. Oke, ini hancurkan saja buat nanti bila ada kerusakan. Sip, mantap. Oke, tinggal di apa namanya tadi, mana cangkul gue? Ini ngebug, nggak ada cangkul gue mana? Oke, ambil dulu dah. Ini kan, tinggal kita cangkul, dan tinggal ditanam. Oh iya, gue kelupaan guys, lupa. Oke, ini kesalahan. Masa gue lupa ngasih air? Aduh. Up. Mantap. Kasih air di pojokan. Susah. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini sebelah sini juga. Ini 1 2 3 4 2 2 3 4, pas, mantap. Saya ambil lagi. Oke, mungkin skip aja di sini sampai semua airnya sudah saya isi. Oke dah.
Oke, mungkin begitu saja video survival episode 1 dari saya. Bila Anda suka, silakan like, comment, and subscribe. Dan nanti, dan apa namanya? Aduh, gue pemula, guys. Oke, dan misalnya ada pesan yang harus dibuat atau apa, silakan tulis di komentar. Oh ya, next video saya akan membuat automatic sugarcane, dan see you next time. Bye.